Hari ini hari apa Mbak Jin? Hari Minggu. Tanggal 15. Aduh, ini tuh 16. Oh, iya, 16 ya? Berarti besoknya apa? Besoknya hari Senin. Iya, tanggal apa? Kalau sekarang tanggal 16, besok tanggal 17 dong. Betul. Terus? Siang dong. Masa gak apa? Pagi belanja dong. Aduh. Bukan. Terus apa? Indonesia. Ini loh. Indonesia ada apa? Betul, berarti besok itu hari kemerdekaan Republik Indonesia. Betul sekali. Nah, berhubung hari ini belum 17, masih 16 gitu, lirik lagunya diganti. Jangan diganti. Gak apa-apa, nah ini kan masih tanggal 16. Kita dibully loh. Gak apa-apa, hitung-hitung kan kita cuma ngelawak toh. Coba, saya pengen dengar. Gini, 16 Agustus tahun 45. Besoknya hari kemerdekaan kita. Betul. Coba. Ini kan 16, besok 17. Ayo coba Mbak Jenny. 16 Agustus tahun 45. Besoknya hari kemerdekaan kita. Hari merdeka Nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka, tetap merdeka. Selama hayat masih di kandung badan, kita tetap setia, tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap setia membela negara kita. Aku juga. Besok pas tanggal 17, jamnya jam 10 lewat 17 menit, kita diharap untuk berdiri 3 menit saja sambil hormat. Di tempat kita berarti 9.17. Aduh, saya masih ke pasar loh. Ya itu urusan Anda. Beneran, saya dapat info. Tapi, ada itu. Tapi apa ada upacara? Apa memang kan kita sekarang masih di lorong? Mungkin juga, di kan? Istana Negara ada. Kita bisa cek di streaming gitu. Kalau kita di KJRI gimana? Oh, kalau KJRI dengar nggak ada. Tapi di rumah Bapak. Bapak Konjen. Dan Konjen? Iya, dan dengar saya kan ada kenan kiri mata-mata ya toh. Terus ada upacara di sana di kediaman Bapak Konjen di Hong Kong. Tapi apa lewat apa antara? Mungkin ada di streaming lah, tapi saya kurang tahu. Intinya akan ada peringatan upacara di Hong Kong, di kediaman Bapak Konjen. Dan untuk paskibrakanya yang tahun lalu, yang teman kita, keren. Yang teman, berarti hari tahun ini nggak ada, ini nggak ada apa namanya itu. Saya rindu. Iya sama. Kita siap-siap kaos, siap-siap merah putih, gitu. Dengan memeriahkan dengan penuh sukacita dalam keadaan seperti ini mau gimana lagi? Iya, nggak bisa. Lomba aja nggak ada, terus apa-apa nggak ada. Terus sampai kapan ya seperti ini ya? Semoga segera berakhir, semoga segera berlalu, sehingga kita
segera memaknai betapa pentingnya kebersamaan. Jadi saat ini yang bisa kita lakukan sebagai Indonesia, warga Indonesia yang baik dan benar, kita harus mematuhi protokol kesehatan. Tiga saja. Tiga. Jaga jarak. Enggak, tambah satu. Apa itu? Satunya satu nanti. Satu dulu. Oh iya. Jaga jarak. Oh. Terus. Yang kedua. Pakai masker. Pakai masker. Enggak boleh yang lain. Yang ketiga. Apa? Cuci tangan selalu. Cuci tangan selalu. Setelah memegang benda-benda kotor. Ini. Terus yang keempat, berdoa. Jangan lupa setiap saat berdoa untuk memohon kesehatan, perlindungan untuk keluarga, untuk teman, tetangga, semuanya dan untuk seluruh dunia. Benar sekali pemirsa. Apalagi setelah seperti ini kotor kan orang-orang sekitar kita. Kita harus paling siap. Tidak, kalau nggak ada air kita harus siap-siap hand sanitizer. Dan jangan sampai berkumpul dengan banyak orang. Dua saja. Ini aja nggak boleh. Ini aja udah penuh kuman. Ini banyak kuman. Siapa tahu ini banyak kuman. Apalagi yang dari pasar ya toh. Saya nggak pernah ke pasar loh. Katanya kok tadi waktu 9.17 malah di pasar. Sama kena sendiri. Saya sudah pakai hand sanitizer. Terus pakai masker. Bagus. Terus jaga jarak. Ini masker. Lihat tangannya kotor megang-megang saya dan saya menjadi tertular kotor. Kita untuk kemerdekaan apa? Untuk memeriahkan hari kemerdekaan ini, apa yang pesan-pesan apa yang kita sampaikan untuk kita sendiri dan teman-teman semua? Pesan-pesan untuk Indonesia, untuk kita sendiri, sadar diri betapa pentingnya persatuan, karena kita adalah rakyat Indonesia yang berbineka, bermacam-macam budaya dari segi semuanya, dari ras, suku, agama, golongan, semuanya kita tuh banyak sekali. Untuk itu kita harus saling bergandengan tangan. Jangan sampai terpecah belah bangsa kita yang memang dari segala penjuru negeri itu. Ada yang putih, ada yang hitam. Tapi hitam tapi manis loh. Betul sekali. Jadi kita harus saling kompak harusnya. Apalagi pasti banyak musuh-musuh di luar negara sana yang mengincar kita agar kita itu terpecah belah. Untuk itu kita harus sadar diri untuk kerjasama, saling merangkul, jaga jarak. Oh iya. Walaupun kita di tengah situasi yang seperti ini, kita harus lebih mempererat persaudaraan agar segala apa yang menjadi beban-beban kita bisa sama-sama dipecahkan. Katanya begini loh, berat sama dijinjing, ringan loh. Ringan sama dipikul. Berat sama dipikul. Ringan sama dicincin. Kamu yang sama. Ringan tuh sama dicutek. Seperti itu. Jadi bersatu kita runtuh. Bersatu kita teguh. Bercerai bapak kita. Bapak kawin lagi. Jangan. Jangan. Yang benar bersatu kita teguh. Hari-hari seperti ini seorang bapak itu diuji loh. Kenapa? Dengan mencari uang yang begitu sulit. Karena di mana-mana juga sepi kan? Iya. Itu seorang bapak itu saat ini benar-benar berjuang untuk keluarga. Benar sekali. Jadi kita doakan untuk bapak ya. Untuk bapak semoga kuat selalu, strong dalam menghadapi segala tantangan dan untuk berjuang demi keluarga. Iya, sip. Dan juga jangan dan pernah. Dan juga ibu di rumah jangan habis-habisi beras ya, Bu. Enggak begitu. Oh, salah. Ibu sekarang itu juga
pejuangnya siapa? Tangguh loh. Gimana? Di mana? Anak-anak sekolah di rumah. Oh iya. Terus apa mengajari anak-anak di rumah, iya, sambil mencuci, belum memasak. Tentu ibu itu bisa ngajari ya, tapi mereka tetap berjuang untuk anaknya itu biar rajin, biar ini loh, biar masuk gitu loh, pelajaran-pelajaran, memberi pelajaran kepada anak itu loh. Jadi makanya sekarang kita juga mendukung ibu dan bapak. Makanya orang-orang tua sekarang itu benar-benar berjuang. Ujian banget, ini ujian, dan kita selalu mendoakan bapak dan ibu dimanapun berada. Dan selalu sehat. Amin. Selalu berkat dalam Tuhan. Terjauhkan, dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin. Di saat di luar. Oh iya, banyak ya, banyak yang di PHK gitu. Tetap semangat ya yang di PHK itu. Semoga ada ide-ide brilian yang bisa memunculkan usaha mandiri. Wah. Jadi di saat-saat ini semoga justru ide-idenya berkembang. Misal nih ya, kita enggak berharap di PHK ya, teman-teman yang ada di sana ya. Tapi misal pun teman-teman yang menonton ini adalah orang-orang yang sedang di PHK atau ya enggak beruntung lah ya. Semoga Tuhan semoga Tuhan pun memberi ide-ide cemerlang, gemilang, bahkan inovasi baru, entah itu membuat hal-hal yang dari rumah, entah itu cocok tanam ataupun ide-ide yang brilian lah yang belum dikenal sama masyarakat. Dan semoga ide-ide itu bisa meningkatkan derajat hidup kalian semua. Oke. Demikian tadi harapan kita untuk Indonesia. Terus merdeka. Merdeka. Merdekanya maju selalu. Merdeka. Semangat deh. Ayo, itulah tadi pesan-pesan untuk Indonesia, harapan-harapan kita untuk Indonesia. Semoga Indonesia semakin maju dan berkembang. Merdeka! 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 Hey! Merdeka! 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 Sekali lagi kita ucapkan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 75. Semoga makin jaya di udara dan di mana-mana. Dan di mana-mana. Oke. Dadah. Salam sehat, salam Indonesiaku. Indonesia sehat. Semangat. Berkibarlah benderaku, lambang suci kata perwira di seluruh bangsa Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela sang merah putih yang berwira. Kau tetap pujaan bangsa. Ayo pas up. Mbak Jin. Agustus. Jangan. Ini video ini besok aja di. Jangan sekarang aja biar pas. Bentar tunggu ya liriknya diganti. Tapi kan 17 tepang. 16. 17 nggak boleh lah. Dengerin dulu. Terus 16 Agustus tahun 45. Bener ya. Besoknya hari kemerdekaan kita. Coba tes. 16 Agustus tahun 45. Besoknya 17 kemerdekaan. Besoknya hari kemerdekaan kita. Ayah masih di kampung.